mangone nang ndi? Mangone nang ndi? Kita cek nang ndi? Yo foto ngono sih ta. Selamat sore Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini sekedar ini sih Mas Bro, berbagi sedikit untuk kendala di Vixen lama. Ini soal orang kesini memang kejalan itu radiator boros Mas Bro. Jadi air radiator itu hilang terus. Terus ternyata kita udah cek, ternyata ini memang air radiator itu masuk ke dalam mesin Mas Bro, campur oli. Ini udah pemakaian rada lama, jadi keadaannya emang lumayan parah juga. Untuk dilihat lama-lama ini seperti bubur Mas Bro, kayak gini. Jadi sekedar berbagi pengalaman aja, kalau teman-teman memang air radiator Vixennya atau motor apapun juga radiatornya cepet-cepet habis, segera cek oli mesin Mas Bro, biasanya bisa masuk ke dalam mesin kayak gini. Ini juga seal untuk kerasnya juga bukan kita ganti. Untuk gejalanya sih sebenarnya dari sini sih Mas Bro, tapi memang kena semua ini, udah ada sealnya kena, terus bearing juga ini udah parah. Bearing juga kena, terus untuk lainnya paling di kipasnya juga ikut luka sih Mas Bro. Karena kayak gitu Mas Bro, kita harus pergantian di bearing, kipas. Jangan lupa untuk packingnya, ini packing si bagian sini yang seng itu wajib orisinil ya Mas Bro, untuk menghindari kebocoran. Kalau kertas biasanya rada riskan, jadi ini kan rada luka sedikit untuk packingnya. Kita ganti satu paket aja untuk packingnya. Yang penting untuk pelepasan di bagian hasilnya itu jangan, ya kalau bisa sih jangan dipakai obeng ya Mas Bro, soalnya rada susah juga, mending pakai baut atau pakai apapun juga, yang penting jangan terlalu pakai kekerasan banget, soalnya untuk dudukannya rawan luka juga. Kalau dudukan sampingnya luka, untuk rumah hasilnya itu walaupun ganti tetap boros, bocor terus ya Mas Bro, walaupun bocornya sedikit sih, tapi lama-lama menjadi bukit Mas Bro. Jadi lama-lama menjadi bukit, jadi kita antisipasi dari awal aja. Terus namanya